Nomor 9, kembali soal cerita. Seorang anak berlari sejauh 3,4. Ya, dia berlari sejauh 3,4 meter. 45 ya. Dari jika total lintasan yang akan ditempuh adalah 15, total lintasan yang ditempuh ini adalah 15 ya, 25 meter. Maka berapa persen lintasan yang telah ditempuh anak itu? Ini dinyatakan dalam persen. Ya. Maka persentase adalah dia lari seberapa jauh? 3,45 dibagi ya total lintasan 15,25 kali 100%. Cara ngitungnya seperti itu. Jadi yang dia tempuh dibagi total lintasan kali 100%. Ya, biar cepat kita gunakan kalkulator. 3,45 dibagi 15,25 adalah 0,226 dikalikan 100 biar menjadi persen, menjadi 22,6229. Nah, kok 622G? 9 sama G sama ya. Nah, di sini ada 3 akar penting. Maka di sini juga kita gunakan 3 akar penting saja. Ya kan? Karena memang gunakan aturan akar penting ya. 22,6 di belakangnya 6 ini adalah 2. Jadi pembulatannya ke bawah. Ya. Di sini enggak sama dengan banget tapi ada gini. Sebelumnya pakai panah ya, tapi sebenarnya pakai ini biasanya pembulatan. Di sini satuannya persen. Ya, kalau persen itu bukan satuan sih ya, maksudnya belakangnya persen. Oke, seperti itu.